Halo kawan-kawan, selamat siang. Dimanapun kawan-kawan itu berada, terutama untuk peternak ikan nila atau peternak ikan dulu, dan juga saya nggak lupa juga mengucapkan selamat siang untuk para peternak ayam di seluruh Nusantara. Terima kasih kawan. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu bagaimana cara membuat mata pisau cabang 4 seperti ini, yaitu cuma dari bahan pipa paralon atau pipa PVC dengan cabang 4. Kawan, nah saya bikin cabang 4 ini bagaimana pelet yang keluar dari dalam akan semakin pendek, jadi kita bikin cabang 4. Nah untuk tahu cara pembuatannya, nah ikuti sampai akhir video saya ini dan jangan skip kawan-kawan. Oke, selamat menyaksikan kawan-kawan. Terima kasih. Thank you.
Mm-hmm.